الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأت منه ما استطعتم Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Sayyidah Fatimah anaknya di ujung waktu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada kalimat yang beliau ulang-ulang sampai akhirnya nyawanya dicabut oleh Allah melalui malaikat Israel. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menahan sakitnya sakit ketika itu beliau mengatakan dan terus terulang-ulang mengatakan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam As-salah wa ma malakat aimanukum As-salah wa ma malakat aimanukum As-salah wa ma malakat aimanukum sampai kemudian hilang suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang merupakan pesan terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya dalam pesan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua hal. Pertama as-shalah, yang kedua wa ma malakat aymanukum. Ma malakat aymanukum ini artinya budak alias hamba sahaya yang dimiliki oleh banyak orang ketika itu. Lalu, apa maksud dari pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Maksudnya adalah bahwa kita, umat Muslim, dituntut oleh syariat ini tidak hanya menjadi orang yang salih ritualnya, tapi juga kita diminta oleh syariat untuk menjadi orang yang salih sosialnya. Kata salat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merepresentasikan ibadah vertikal. Ibadah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sejatinya bukan hanya salat saja tapi juga ibadah-ibadah ritual lainnya. Seperti ibadah puasa Ada ibadah zakat, ada ibadah haji, akan tetapi sholat yang disebutkan sebagai representasi ibadah vertikal, karena dari banyak ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang kita tidak punya uzur untuk boleh meninggalkannya. Orang kalau sedang sakit tetap wajib sholat. Yang kalau di bulan Ramadan Orang sakit boleh tidak berpuasa Orang tidak punya uang Maka tidak wajib bayar zakat Tapi kalaupun dia miskin Solat tetap wajib Dan ibadah-ibadah lain Punya uzur di mana seseorang Boleh meninggalkan ibadah tersebut Tapi solat tidak ada uzurnya Bahkan ketika peperangan pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sholat dan mengajarkan kepada kita teknis bagaimana sholat khawf sholat dalam peperangan. Jadi ibadah sholat merepresentasikan bahwa kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah maka utamakan ibadah vertikal. Tapi, di samping itu, Nabi Muhammad juga berpesan untuk kita menghormati budak yang kita miliki. Tentu, kita tidak bisa menggambarkan itu di zaman sekarang karena memang sudah tidak ada perbudakan. Tapi, kalau kita lihat ketika itu, zaman ketika Nabi Muhammad hidup, budak itu, hamba sahaya itu adalah manusia dengan strata paling rendah dalam sosial. Jangankan untuk baju yang dia pakai. Budak itu badan dia sendiri dia tidak punya. Dia tidak punya hak atas badannya sendiri yang punya adalah tuannya. Maka manusia dengan status tarata sosial rendah ini Nabi Muhammad minta kita untuk menghormati mereka. Maka, kalau kita bisa menghormati budak yang status sosialnya paling rendah, bahkan badannya dia tidak miliki, tapi kita bisa menghormati, pastinya kita akan bisa menghormati orang yang lebih tinggi derajatnya. Karena kadang penyakit manusia hanya mau bisa menghormati orang yang lebih tinggi daripada dia, entah karena tinggi ilmunya, entah karena tinggi finansialnya, entah juga karena tinggi status sosialnya, atau tinggi karena dia pimpinan di tempat dia bekerja, tapi rasanya sulit sekali. Kalau kita harus menghormati orang yang lebih rendah status sosialnya Apalagi status ekonominya Maka Nabi Muhammad SAW Merepresentasikan ibadah horizontal Yaitu penghormatan, penghargaan untuk sesama manusia Beliau mengambil contoh yang paling terendah karena kalau kita bisa menghormati orang yang jauh lebih rendah daripada kita, niscaya orang yang di atas kita, kita tidak susah untuk menghormatinya. Karena jangankan orang yang punya jabatan, orang yang tak berjabat sekalipun, kita tetap menghormatinya. Jangankan orang yang punya harta, orang yang tidak punya harta pun, kita masih bisa menghormatinya. Dan memang yang namanya Muslim memang tidak pantas, tidak baik kalau dia hanya berdiam diri, beribadah, tapi dia abai dengan ibadah sosialnya, atau malah baik-baik ritualnya, tapi sosialnya buruk. Sebaliknya juga sama, hanya baik kepada sosial, ramah kepada orang, senyum kepada yang lain, sapa kepada yang lain, tapi kepada Allah dia tidak mau beribadah. Padahal, yang memerintahkan Tuhan yang memerintahkan berbuat baik, Tuhan yang memerintahkan kita tersenyum kepada sesama, Dia juga yang memerintahkan kita untuk sholat. Maka, jangan abaikan ibadah sosial sekaligus ibadah ritual, dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh paling baik untuk orang yang bisa menjalankan keduanya. Untuk orang yang bisa menjalankan keduanya, Nabi Muhammad adalah contoh kita yang paling baik. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an beliau pernah diundang oleh tetangganya orang Yahudi untuk makan bersama di rumah orang Yahudi tersebut. Kalaulah seandainya Nabi Muhammad adalah orang yang pribadinya galak, pribadinya tidak sopan, pribadinya tidak santun. Tentu tetangga ogah ngajak makan di rumah. Ini tetangga beda agamanya, tapi mau mengundang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan bersama. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad juga punya salah satu orang yang membantu di rumahnya yang merupakan anak dari keluarga orang Nasrani yang disebutkan dalam hadis dengan istilah gulam yang kemudian satu waktu gulam itu tidak bisa datang ke rumah Nabi Muhammad beberapa hari karena sebab sakit. Lalu Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam akhirnya mendatangi anak tersebut di rumah orang tuanya yang merupakan orang Nasrani. Lalu karena melihat berat sakit anak tersebut, Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam mengatakan, Ishadillah wa anni Rasulullah. Nabi Muhammad ngajak anak ini buat masuk Islam di depan bapaknya yang Nasrani. di depan bapa yang Nasrani. Kata Nabi Muhammad, "Isyhadillah bersaksi bahwa Allah itu Tuhanmu dan aku adalah Rasulullah sebelum nanti dicabut nyawanya oleh Allah." Lalu si gulam ini bulak balik matanya melirik orang tuanya kemudian melirik Nabi. Dia sejatinya dalam hati ingin ikut Nabi Muhammad karena melihat kebaikan Nabi. Tapi pun dia merasa tidak enak hati dengan orang tuanya Lalu bulak balik lirikan mata dari Nabi ke ayahnya Kemudian ayahnya mengatakan Ati Abul Qasim Taati saja Abu Qasim Abu Qasim adalah kunyah bagi Nabi Muhammad SAW Ikuti saja Muhammad tentu ini mencerminkan bahwa pribadi Nabi Muhammad adalah pribadi yang bukan hanya takwa dalam sisi ritual tapi beliau adalah orang yang juga punya sisi sosial paling tinggi. Buktinya ada tetangganya orang Nasrani, anaknya diajak masuk Islam dia kagak marah. Karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan keburukan maka, itu penting bagi kita para jemaah yang dirahmati Allah, selain terus meningkatkan kualitas ibadah ritual, ibadah sosial. Jangan ditinggal, tetap baik dengan tetangga, walaupun kadang-kadang merugikan kita. Tetap baik terhadap teman, walaupun pernah menipu kita. Tetap baik terhadap kerabat, walaupun kadang-kadang membuat marah kita. Karena ibadah ritual tidak cukup kalau saja kita mengandalkan ibadah yang wajib. Kita harus meningkatkan ibadah sosial. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Tiga kali Nabi Muhammad mengatakan demi Allah tidak beriman orang tersebut man la ya'man bawa Siapa yang orang tersebut menyakiti tetangganya Yang tetangganya tuh kagak merasa aman berada di sampingnya Dalam sebuah hadis yang lain Nabi Muhammad juga mengatakan Bahwa ada orang nanti di hari kiamat tapi bangkrut Pahala sholat punya, zakat ada, haji dikerjain Tapi kemudian ternyata dia punya pribadi yang buruk Punya pribadi yang jelek pernah mukul orang lain, pernah merampas harta orang lain, pernah mendolimi orang lain dengan kekuasaannya, bahkan pernah membunuh orang lain, sampai akhirnya Allah menahan orang ini masuk surga sebelum diadili. Lalu datang korban-korbannya meminta keadilan kepada Allah. Betul ya Allah dia rajin sholat. Tapi tangannya pernah mukul saya. Betul ya Allah dia zakat bayar tapi dia juga pernah ngerampas harta saya karena dulu dia punya kuasa. Benar ya Allah, dulu orang ini rajin berangkat haji bahkan hampir setiap tahun karena dia mampu. Tapi saya dulu pernah difitnah olehnya. Nama saya hancur, harga diri saya luluh lantah, keluarga saya pun jadi hina gara-gara fitnahannya. Akhirnya kata Nabi kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini kebaikannya pahalanya diberikan kepada korban-korbannya. Hatta infaniat hasanatuh sampai akhirnya kebaikannya udah habis yang dulu dia bawa ibadah sholat dia bawa habis ibadah zakat dia bawa habis ibadah haji dia bawa pun ludes ibadah puasa pun udah nggak ada tapi korbannya masih ngantri masih panjang. Lalu kata Nabi Muhammad Faturihat alaihi Akhirnya keburukan korban-korbannya Dosa-dosa korbannya Dilemparkan oleh Allah Dialihkan kepada orang yang masuk ke dalam akhirat ini Bawa pahala ibadah Akhirnya isinya cuma dosa doang Datang masuk akhirat pahala banyak Ujung-ujungnya habis tinggal dosa semua Akhirnya, orang ini dilempar kepada api neraka. Maka, para jemaah yang dirahmati Allah, selain kita meningkatkan kualitas ibadah dan memang itu kewajiban kita, berbaik-baiklah kita sesama tetangga. Selalu kita sopan santun dengan sesama, jangan suka menyakiti orang lain. Jaga hak tetangga kita, jaga hak kerabat kita jaga hak termasuk juga kerabat kerabat jauh kita jangan sampai kita dinilai oleh orang sekitar dengan dengan sebutan orang yang buruk perangainya dan ini yang merupakan pesan dari Nabi Muhammad SAW agar kita menghindari sifat munafik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sifat munafik tiga hal semuanya aspek sosial kalau kalau ngomong dia dusta, kalau janji dia ingkar, kalau dapat amanah dia khianat, semuanya aspek sosial. Nabi Muhammad tidak mengatakan kalau lima waktu dia jarang ke masjid, kalau zakat dia ogah bayar, kalau bulan puasa dia malah main tidak. Tapi yang munafik kata Nabi Muhammad aspek sosial semuanya. Kalau bohong tentu yang dia bohongin bukan malaikat bukan jin Yang dia bohongin orang sekitar yang ngobrol sama dia Kalau dia janji tentu dia nggak bakal janji kecuali sama sesama manusia Yang dulu dia janji kalau begini bakal begitu ternyata dia ingkar Dan kalau dikasih amanah dia khianat Bohongnya menyakiti orang lain Ingkarnya merugikan orang lain Khianatnya merugikan satu negeri Maka jauh-jauhlah kita dari hal-hal yang justru mencederai kesalehan sosial kita. Barakallahu li wa fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.